Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum telah menggelar pengundian nomor urut untuk partai politik peserta pemilu 2019 mendatang. 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal telah mendapatkan nomor urut untuk pemilu 2019. Nah, salah satunya Partai Perindo yang mendapatkan nomor urut 9 dalam pengundian di KPU. Minggu malam, para elit partai politik menghadiri pengundian nomor urut parpol peserta pemilu 2019 di KPU Pusat Jakarta. Dari total 14 partai politik peserta pemilu, 10 parpol merupakan partai lama dari pemilu 2014 dan 4 parpol baru, yaitu Perindo, PSI, Berkarya, dan Partai Garuda. Selain itu, ada juga 4 parpol lokal yang maju dalam peserta pemilu 2019, yaitu Partai Nangro Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh, dan Partai Aceh. Proses pengundian nomor urut diawali dengan mengambil nomor antrean berdasarkan waktu kedatangan perwakilan setiap parpol. Setelah mendapatkan nomor antrean, 14 parpol nasional dan 4 parpol lokal mengambil nomor urut peserta pemilu 2019. Usai Partai Amanat Nasional mendapatkan nomor urut 12, giliran Perindo yang dikomandoi langsung oleh Ketua Umumnya, Hari Tanu Sudibyo, mengambil nomor urut undian. Hasilnya Perindo mendapat nomor urut 9 yang sebelumnya dimiliki oleh Partai Demokrat. Dalam kesempatan tersebut, HT mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Perindo yang telah bekerja keras sehingga Perindo berhasil lolos menjadi peserta pemilu 2019 serta mengajak seluruh kadernya untuk mewujudkan visi kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan. Tentunya sebagai partai baru, belum banyak yang mungkin mengetahui kita semua berjuang sama, yaitu bagaimana mengembalikan konstitusi kita tidak hanya menjadikan Indonesia yang merdeka, tapi bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Perjuangan Partai Perindo khusus fokus pada kesejahteraan, karena kami melihat di Indonesia ketimpangan masih cukup tinggi, yaitu berjuang khususnya untuk masyarakat kecil dan pemerataan pembangunan. Seperti diketahui, proses pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 telah dilakukan di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Dan berikut hasilnya. Dari Jakarta, Rianto Antono, Dede Rudi, iNews melaporkan.